Astiastu. Jos, teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kowe dari Banjar Sakenan Baleran Tabanan Sekotrono Wijaya dari tahun 2007, 2010 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2007, teman. Oke, kita let's go. Ini dia, teman. Ogoh di tahun 2007 dari Banjar Sakenan Baleran Tabanan, teman. Di sini kita lihat ada dua karakter gowa, teman, ya, raksasa dan juga satu naga raksasa, teman, ya. Keren nih, walaupun ini logonya sudah lama sekali, teman, tetapi gowa dulu bagus dan keren, ya. Nah, ini dia contohnya, teman. Benar-benar bagus sekali pastinya, ya. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2010 dengan tema gua Kalebang, teman. Oke, ini dia, teman, gua di tahun 2010 dari Banjar Sakenan Baleran, teman. Nah, ini juga gua-nya bagus, teman, ya. Satu karakter, tetapi size-nya cukup besar, teman, dan juga pastinya keren sekali. Benar-benar jos. Oke, kita lanjut sekarang ke tahun 2011, teman, ya. Cekidot. Nah, ini dia, teman, gogoh di tahun 2011 dari Banjar Sakenan Baleran Tabanan, teman. Satu karakter juga, tetapi size gogohnya juga gede, teman, dan pastinya sangat bagus sekali gogohnya. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh Ludra Murti, teman. Nah, ini dia, teman, gogoh di tahun 2013 dari Banjar Sakenan Baleran, namanya. Di sini kita lihat satu karakter, tetapi ini karakternya mempunyai empat tangan dan juga wajah gogoh yang berjumlah 6, teman, ya. Keren sekali ini, teman, gogohnya. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Atmo Prasangsa, teman, ya. Dan ini dia, teman, gogoh dari Banjar Sakenan Baleran, ya, di tahun 2014. Nah, ini kita lihat ada tiga karakter gogoh, teman. Nah, yang paling belakang adalah Sang Suratmo, teman, ya. Nah, kita akan lihat lebih dekat, teman. Nah, ini dia, ya. Wow, ini keren sekali, teman, dengan aksesoris yang cukup banyak, ya. Wih, Sang Suratmonya juga ngeri, teman, ya, kalau kita lihat. Oke, sekarang kita lihat gogoh roh yang di bawah, teman. Nah, ini dia, mirip seperti manusia asli. Pembuatannya, teman, ya, mirip seperti nenek-nenek asli nih. Keren sekali gogohnya nih. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gua Mahisasura, teman. Nah, ini dia, teman, gua di tahun 2015, ya, dari Banjar Sakenan Baleran. Nah, ini kita lihat, teman, dari bawah ke atas, ini size gogoh dari Mahisasuranya benar-benar gede sekali, teman. Lihat, teman, bagus sekali, ya. Kita lihat pembuatan tapelnya pun juga sangat bagus, rapi sekali, teman. Pengecatannya keren, ya. Dan kalau kita lihat, teman, ini pembuatan senjata gadanya pun, ya, yang berduri ini juga bagus dan size-nya besar, teman. Benar-benar bagus sekali gogohnya nih, ya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Kali Kemaya, teman. Ini dia, teman, gogoh di tahun 2016 dari Banjar Sakenan Baleran, teman. Wow, kita lihat dari bawah ke atas, teman, ini gogohnya ngeri, teman. Lihat, teman, dari tapel gogoh Kali Kemayanya keluar tiga tapel api lagi, teman. Nah, ini kita lihat, ya, serem sekali, teman. Benar-benar bagus sekali, ya. Ngeri sekali, teman. Nah, ini kita lihat, teman, ya, kepala api yang keluar dari mulut sang Kali Kemayanya, teman. Nah, ini juga ngeri, teman, ya. Lihat, teman, serem sekali nih. Benar-benar luar biasa gogohnya. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Banaspati Raja, teman. Nah, ini dia, teman, gogoh di tahun 2017 dari Banjar Sakenan Baleran, teman. Nah, ini kita lihat, teman, ya, satu karakter, tetapi size-nya juga cukup besar, teman. Pembuatan tapelnya pun bagus dengan aksesoris yang cukup banyak, teman, ya. Keren sekali nih gogoh Banaspati Raja dari Banjar Sakenan Baleran, teman, ya.
mengagumkan sekali gogonya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2018 dengan tema Gogoh Waksir So, teman. Nah, ini dia teman Gogoh di tahun 2018 dari Banjar Sakenan Baleran, teman. Nah, ini juga satu karakter, tetapi ini Gogohnya bagus, soalnya pengecatan badannya pun keren, teman. Lihat, teman, pembuatan tapelnya sudah pasti juga bagus dan rapi ya. Keren sekali nih Gogohnya, teman. Mengagumkan. Nah, di sini kita lihat, teman, ada cahaya lampu berwarna merah dari bawah gogohnya, teman ya, sehingga membuat gogohnya lebih bagus lagi ya, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2019 dengan tema Gogoh Ganapati, teman. Ini dia teman gogoh di tahun 2019 dari Banjar Sakenan Baleran. Nah, ini juga gogoh Ganapatinya, teman, benar-benar bagus ya, size-nya pun juga gede, teman. Sudah pasti pembuatan tapelnya bagus sekali, detail teman ya, dan juga pembuatan badannya, pengecatannya sudah pasti sangat rapi sekali teman. Nah, ini kita lihat teman, ada seperti asap dari bawah ya, dan juga terkena pantulan cahaya lampu teman. Gogohnya terlihat semakin bagus teman, dan ini pada saat gogohnya diarak teman ya, wow keren sekali teman, luar biasa gogoh dari Banjar Sakenan Baleran, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogoh Kuda Setegal, teman ya. Oke, ini dia teman Gogoh di tahun 2023 dari Banjar Sakenan Baleran, teman. Nah, di sini kita lihat teman ya, ini gogohnya ngeri teman. Oke, kita lihat teman ya, di kedua tangannya ini membawa dua tapel teman ya, atau dua wajah, keren ya. Dan itu gogoh dari Kuda Setegalnya juga ngeri teman ya, setengah wajahnya serem itu, dengan lidah cukup panjang dan juga taring yang sebelah kanan juga cukup panjang namanya. Bagus kalau gogohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2024 dengan tema Gogoh Sang Kaliko, teman. Oke, ini dia teman karya terbaru di tahun 2024 dari Banjar Sakenan Baleran, teman ya. Nah, ini juga gogohnya ngeri teman, lihat teman, dengan lidah yang panjang ya, membawa kain kaso teman. Lihat teman, bagus sekali ya, serem sekali nih gogohnya, keren sekali. Dari tahun ke tahun gogoh dari Banjar Sakenan Baleran semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar jos. Oke teman, terima kasih saya ucapkan, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suksu semua. Om Santi Santi Santi. Om.